Tadi so dapat teguran gitu orang, eh. Bagai, jadi tolong kasihan, terapkan itu protap kesehatan COVID-19, eh. So tahu semua. Ini dialogis ini. Nomor satu, pakai masker. Semua ada pakai masker ini. Nomor dua, cuci tangan. Ada tempat cuci tangan. Tolong Pak Wanwas, ada disiapkan. Nomor tiga, nomor tiga, jaga jarak. Karena ini bikin takut banyak ini dia. Weh, mau kondok rupanya kita, nah. Yang boy mau korot nomor tiga, nah. Ini corona ini bikin takut. Jadi tolong mesti jaga jarak. Sampai tanggal 9 Desember 2020, ingat baik-baik. Mau ke TPS tetap pakai nomor satu masker. Eh? Baru jaga jarak, apa namanya? Cuci tangan, baru tetap jaga jarak. Nomor tiga, jangan lupa tuh dia. Jauh. Nah, selanjutnya ini kita mau sampaikan. Betul apa yang disampaikan Pak Mokodompi tadi, luar biasa waktu dukungan. Karena orang Golbong itu sadar. Mulai dari yang bicara ini sadar lebih dulu. Pak Yangje jangan nambah tinggal sama kita. Kita dan Pak Yangje sesadar, begitu dah. Pak Yangje, saya ini ketua tim pemenangan melalui satu pergumulan yang luhur kembali ke jalan yang benar. Sahrial Damokoli juga melakukan tobatan nasuhan kembali ke jalan yang benar. Satu saat saya bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, berikan saya hidayah karena saya mulai sakit-sakit. Ternyata hidayah itu perintah kembali ke jalan yang benar. Alhamdulillah, setelah berkampanye Pak Ibu Jack dan Pak Sian sehat kembali. Amin. Punya anak kentok-kentok di jalan. So sehat memang itu. Dan terinformasi masukan dari masyarakat, Pak Yangje, dorang bilang, Pak Yang, nyandak salah di pasangan ini, terus siapa? Nyandak salah ini, Bang, ini mesti ada alasan. Eh, dulu dorang bilang, Pak Sarundayang selalu mengaku orang Mongondo. Dan dia betul dia menjadi orang Mongondo. Waktu Pak SAS gubernur, 8 anak Mongondo jadi pejabat bupati. Eh, mulai Pak Gun Lapadengan, Pak Ruji Mengilong, Pak Kandoli Mukodongan, eh? Itu zaman SAS. Baru Pak Agung Rahim Mukoginta, Bahagia Mukoagung, siapa lagi? Rahmat Mukodongan. Malah ada ekspor ke Sanger lain, Pak Idrus Mukodompi. Itu zaman SAS. Dan orang rindu itu seperti itu, dan kerinduan itu akan terjawab kalau pasangan nomor satu yang jadi. Yeah. Karena apa? Pasangan nomor satu ini ternyata orang Mongondo dua-dua. Ibu, saya baru balik dari Pantai Utara, diurang Pak Sarial bawa tangani Pak Ibu, itu orang pe anak di sini, itu orang pe cucu di sini. Dan hari ini dibuktikan toko P3 dari Bonong Utara, dia bilang, Pak Sarial, itu gumpe tanah P kita ada di sebelah Pak kita. Coba. Jadi Begigo. Jadi luar biasa nih berkat rahmat Pak kita orang dalam Mongondo. Kau orang yang opini nomor satu. Siap. 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 Nomor satu. Nomor satu. Jadi kok apa sekarang jadi? Kenapa? Kuliah sekarang berbilang. Nggak ada orang Mongondo yang jadi pejabat bupati. Di bola Mongondo ada dua yang ikut. Sama orang luar kasihan Pak Ya. Aduh, jangan kasihan kan. Dia lebih sore lagi, dia bilang tuh ada janji. Tiga bulan lalu ada yang bilang di sini satu acara besar.
Tidak lama lagi Bogani muda dari Kota Buan akan menjadi ketua DPR Sulawesi Utara. Siapa dia? Rocky Wawor, kita kader dari PDI, dia bilang. Kenyataan hari ini apa? Nyanda ada. Bayangkan dorang pekader sendiri asing nyanda. Sebetul Pak Yanti, dorang luar yang terlambat sadar. Kok sekarang ngubah janji lagi? Ada yang di sini bilang kita orang yang gak perlu wakil gubernur, yang orang perlu sekpro. Kasian, belum tahu. Kenapa? Mau sekpro itu ada di pinjang kepangkatan di birokrat. Orang PKD belum ada, orang bilang. Nah ini orang yang mau pilih ini, bukan siapa yang mau pilih. Makanya mui bui maku kembali udah inak utak ama ai kita oin keluarga atau untuk pengumuman bilang pada orang kesempatan kali ini dua orang mengondok. Mohon maaf Pak Fani keparan Pak Insyaribar, kita cuma sambungi ini. Nah orang mau marah Pak kita kalau kita sambungi, memang orang mengondok buat lahir di tengah utang dulu dari orang tua. Iyo, anak 50 tahun lalu tuh masih utang tuh. Bigok tuh dia. Coba, orang yang petetek tuh di sini. Kita orang sudah hidup di jalan aspal, orang masih hidup kesian dia. Jadi orang mesti ingat baik-baik tuh dia. Hari ini cucu almarhum Rans Tumbuhan akan menepati janjinya. Komitmen beliau terhadap Pulau Mondo, terhadap Sulawesi Utara. Yang kita mau pilih ini gubernur Sulawesi Utara, bukan gubernur Minasa Utara. Tanpa ada pasarial pe alasan bilang gubernur Minasa Utara, karena cuma orang yang rasa itu pembangunan 14 kabupaten kota di Sulawesi Utara tidak ada alasan apa-apa. Betulnya enggak? Betul! Nah, ini yang bilang betul. Ini biologis tuh. Contoh zaman Pak Kaparan Sekwan, Pak Sako anggota DPR ya, Pak Sako. Torang perencana mau bikin jalan kereta api ya. Waktu itu masih di Pak Wakil Gubernur, masih anggota DPR di Gorontalo. Gorontalo tembus Manado supaya apa? Tu rakyat semua mau dapat rasa hasil pembangunan kalau jalan kereta api. Tu rakyat yang ada di desa-desa, dia mau lewatkan semua dapat rasa hasil.